Jadi ini kita buka kudo. Setelah itu kita buka rekam transaksi. Rekam transaksi yang pinggir sendiri. Nih. Kemudian cari transaksi yang mau di print. Ini adanya transaksi. Coba saya cari bulan lalu aja. Nah ini PLN ya. Kita pilih. Nah ini untuk bukti pembayaran nggak usah. Cetak aja yang ini, yang cetak. Terus izinkan. Iya. Setelah itu pilih bentuk printer. Nah, itu langsung nge-print sendiri. Nah, itu ya, Bu.